Oke, ini ada buah-buahan. Kebetulan calon pacar gue ini sukanya buah naga, tapi kalau kita nyari buah naga jauh banget, ya kan? Yang ada aja buahnya lah. Maka juga bagus untuk bikin perut nggak buncit. Kalau asal kalian tahu, buah semangka ini banyak banget khasiatnya. Nah, nih semangka, beli semangka, bu. Semangka bu, berapaan bu? Yang jual mana bu? Ini semangka juga ya, kok lonjong ya? Iya, ada berbagai macam size ternyata. Oh, semangka Inul. Oh, Inul. Kok bisa goyang? Coba, katanya ini semangka Inul. Ini semangka. Seperti apa? Makanya kita minta ini nggak ada. Tuh, goyang. Oh iya, Beb, sekedar info nih ya. Pasar Induk Kramat Jati di sini komplit banget loh. Ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan pokok lainnya. Ya, ini. Berapa, Bu, ini, Bu? Berapa, Bu? Oh, gratis. Hah, gratis? Baik banget. Kita dikasih gratis. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Aduh, panas banget. Capek gue pegel. Terus mau ngapain? Betulan, betulan. Bentar dorongin gue. Bisa emang ini? Ayo, ayo. Berarti lu duduk nih? Iya. Coba duduk ya. Yaudah. Nih, sini gue pegang buahnya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ternyata bisa juga loh. Oh iya. Awas tabrak, awas tabrak. Tabrak, tabrak. Awas tabrak. Awas tabrak. Jawa, ini gue ya, ini semangka Inul aku. Barusan gue udah pakai parfum, cerut-cerut-cerut biar wangi, gak keringetan. Ah, ujung-ujungnya begini, begini terus. Sayuran-sayuran, buah-buahan. Sini-sini. Nah, jadi ini pasar induk ini menjual segala macam aneka sayur-sayuran, buah-buahan. Tuh, dan ini fresh-fresh semua di sini, Beb. Ada bangkuang, ada semangka. Iya. Di sini ada blok-blokannya. Bangkuang, bangkuang, semangka, semangka, ubi-ubi. Mau cari apa lagi? Coba. Susah aja. Dan di sini kan ada gua pakai baju mahal begini, dong. Kalau ujung-ujungnya gua harus ke pasar. Aduh. Aduh. Apa aja? Belanjaan saya gimana? Wah, Pak, gede-gede loh. Oh. So sweet.